juara baru. Tiap kali ada kompetisi, maka akan muncul juara baru. Tetapi jangan lupa, ada juga juara bertahan. Yang hendak kita bicarakan bukan siapa yang menjadi juara, tapi bagaimana Anda terpanggil, tertantang untuk menjadi juara yang baru. Setelah pemegang rekor selalu mampu bertahan, takkah punya gairah untuk mengalahkan. Juara baru akan selalu jadi berita, apalagi yang Anda kalahkan ada jawara lama yang sudah bercokol lama di tempatnya. Karena itu, motivasilah diri sekuat mungkin. Jadilah juara baru dalam semua lini kehidupan, bukan hanya di pertandingan olahraga, tapi di pertandingan kehidupan. Anda menjadi warna baru yang mewarnai hari-hari, memberi nilai-nilai di sekitar hidup ini. Juara baru, ya, karena Anda muncul mungkin di lingkup kantor di mana Anda bekerja, berkarya tanpa henti, menimbulkan harapan baru karena Anda memberi inspirasi. Bukan cuma ada di dunia olahraga, dia selalu ada di mana-mana, mencipta sejarah. Perubahan yang diberikan selalu menggairahkan. Juara baru, tidakkah Anda ingin menjadi salah satunya? Atau Anda hanya pembaca kisah para juara baru tanpa pernah mengalaminya? Awas, jangan puas jadi pembaca, apalagi hanya menjadi pencerita ulang dari kisah yang sangat luar biasa. Anda harus terlibat, bahkan pelakunya. Karena itu gairahkan diri untuk menjadi juara baru dalam kehidupan ini. Entah di lini mana, itu tak menjadi penting. Tapi ukiran juara baru, di mana nama tercantum, membuat diri berarti. Tidakkah itu menyenangkan? Selamat bertanding dengan sungguh-sungguh. Persiapkan diri untuk jadi juara baru. Semangat, kekuatan, himpun, satukan. Juara baru, mungkin andalah orangnya. Bersama saya, Bigman Sirait.